Hai, assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli dan sekarang ni Akil sebenarnya ada dekat Jepun. Ya Allah, Akil tiba-tiba ada kerja dekat Jepun. Jadi Akil tipu orang dekat IG. Akil post Akil ada dekat Iceland, padahal tak pun. Sebenarnya Akil sekarang dekat Jepun and Akil pergi kali ni ada kerja and Akil di sponsor. Alhamdulillah dapat sponsor pergi ke luar negara secara percuma. Semua benda dia sponsor. Alhamdulillah rezeki kali ni kan. Jadi rezeki pun kita ada kerja. Ha, kena buat kerja tu. Jadi video kerja tu tengah nak siapkan. Esok lusa ke tengoklah baru kita post video tu. Jadi sekarang ni Akil kat Jepun. Ni sebenarnya hari kedua. Hari pertama kita dah shoot itu ini. Yang hari kedua pula. Jadi kita itu ini nak pergi sana pun jauh weh. Penat ya, ya Allah. Tapi tak apalah, kerja semuanya penat kan. Lepas tu cerita dia macam ni. Akil ingatkan Akil kena scam. Akil dapat email. Akil macam pernah dapat email tapi scammer lah. Sebab Akil reti check-check mana orang yang betul ke tak betul ke kan, yang bagi-bagi. Pasal memang mostly scammer. Tapi kali ni Akil ingatkan scammer juga. Tapi Akil sajalah yang nak tengok macam mana dia punya cerita kan. Tiba-tiba betul. Abang Syah sampai kata Akil ni kena scam. Sebab Akil dah terbagi pasport Akil. Sebab apa? Lagi beberapa hari. Macam contoh besok nak pergi, hari ni pun tak confirm lagi. Itulah pasal. Korang tahu tak, dia beli hari ni dia beli tiket kapal terbang, esok terbang. Macam sehari sebelum. Dah lah sehari sebelum mahal tiketnya. Lepas tu ingatkan main-main. Rupanya betul-betul. Dia sponsor Akil sebenarnya seorang. Tapi Akil perlukan seorang lagi. Sebab nak kena rakam itu ini. Bukannya boleh buat seorang-seorang. Nak buat seorang-seorang boleh. Kalau dalam negeri tak apa. Ini dalam luar negara seorang-seorang kan Akil kena culik macam mana. Dah lah. Nak jalan dekat sini kena tengok map. Aja jalan sana sini. Lepas tu seram lah. Jadi alhamdulillah Abang Syah pun disponsor. Wah, Abang Syah disponsor. Abang Syah pengurus yang terbaik di Malaysia. Apa? Abang Syah pengurus yang terbaik di Malaysia. Okay. Menang Nickelodeon. Abang Syah ni suka sangat membangga diri dia ya. Yelah, siapa nak puji diri lagi kalau bukan diri sendiri kan. Okay. Lepas tu Akil pun layan-layan. Rupa-rupanya betul. Kita kena ada kerja lah. Alhamdulillah kenyang. Sebenarnya Akil buat intro ni selepas Akil dah habis buat semua video. Jadi kita dah kenyang. Tapi Akil nak tunjuk kat korang yang Akil pergi makan dekat kedai satu ni. Kedai yang sangat-sangat best. Kedai Wagyu. Kedai Wagyu yang paling famous dekat Tokyo, dekat Jepun ni. And then Akil tengok memang ramai sangat datang sini. Lepas tu yang penting halal lah. Halal dan harga dia lebih RM600 je untuk makan dua orang. Tapi kita nak cuba kan. Bukannya selalu datang sini. Sebab sebelum ni Akil dah pergi kat situ. Kita orang jalan punya dah lama. Masa tu kita, bulan 2 hari tu, dah lah sejuk, menggigil, dah hujan, kaki sakit berjalan. Lepas tu kedainya bila sampai-sampai je bukan tutup, kedai buka full. Dia suruh kita reserve. Bila Akil check-check bila available, beberapa hari kemudian baru boleh datang. So memang full je kat situ. Lepas tu Akil pun bila sampai sini, Akil book awal-awal and kita nak pergi kat sana. Tak sabarnya nak pergi. Tak adalah, Akil dah pergi dah. So korang tengoklah Akil punya perjalanan pergi makan dekat sana. Let's go. Alright, kita dah masuk dah dalam restoran. Nasib baik kita dah reserve. So inilah dia punya menu. Menu dia, tada! Yang ni air-air. Lepas tu ada dia punya makanan juga. Makanan dia Akil dah check dah tau dekat TikTok. Akil search TikTok makanan halal yang best lah dekat Jepun. So Akil dah nampak dah ramai sangat yang datang dekat sini. So Akil pun nak cuba je. And
Akil tengok yang paling mahal sekali. Sebab sebelum ni Akil pernah datang sini. Lepas tu rasa macam kecewa kan. So kita order yang paling mahal ni. Harga dia yang ini, yang Wagyu 15,000 yen dah nak RM600. Lebih kurang lah, lebih dah. Tak tahulah lebih ke kurang. Dah lebih kurang tu lah RM600 untuk dua orang makan, Akil dengan Abang Syah. Ni Abang Syah kat depan Akil. Taruh pom pom pom. Abang Syah malu. Tapi kan, tapi Akil ada benda nak bisik dengan korang. Korang tahu tak, air kalau dekat restoran, pergi kedai mana-mana, memang mahal tau. So air mineral ni 250 yen. Mahal. Dan nak RM10 untuk air mineral je. So kita nak jimat punya pasal kita beli air gedegang, air apa mesin kat luar tu baru 100 yen air kalpis. Lagi murah 100 yen baru RM3.5. Ini air biasa dia nak RM10. Beza kan? So Abang Syah dah songlap. Abang Syah, mana kita punya air tu? Tunjuk sikit, tunjuk sikit. Tak ada pom-pom. Jangan ditunjuk, kan kena halau. Itulah tips kalau kita pergi luar negara nak minum murah. Kalau minum sini harga dia berapa? Kejap aku check harga dia. Tengok Coca-Cola RM320 berbelah ringgit. Sama je. Dekat luar baru 100 yen. Dekat sini 320 yen. 352 tak termasuk tax. 3.5 kali ganda. Bukan main mahal lagi. Jadi nak jimat, jadilah macam Akil ya. And kita ada sos dia dah sampai dah ni. Tada. Kita dah order dah tadi. Dan ni ada tempat masak dia. Akil sebenarnya macam malas dah nak buat YouTube tau. Tapi kita buat je lah. Sebab kalau Akil buat video makan-makan, jadi Akil rasa macam tak boleh fokus nak makan. Makan tu macam tak selera sangat. Sebab dah fokus buat video kan. Jadi kali ni Abang Syah pun rasa macam kalau Akil buat, Abang Syah pun terpaksa tunggu Akil makan. Tapi sikit lah nanti orang lalu lalang. Lepas tu macam itulah ceritanya. Lepas tu Akil tengok kat sini, memang kedai full tau, full house. Memang hari-hari ramai orang kat sini sebab tempatnya best. Lepas tu makanan dia, Wagyu dia walaupun RM600, kalau kat Malaysia Wagyu yang macam ni lah, dia ada banyak jenis. Kejap lagi Akil akan tunjuk lah. Kalau banyak jenis macam ni, kalau kat Malaysia dah beribu ringgit dah, dah seribu lebih dekat Malaysia. Dan kat sini baru RM600. So boleh tahan murah kalau nak dibandingkan Malaysia. Tapi sebenarnya mahal juga, RM16 pula, RM600. Apalah Abang Syah apa yang dah Akil macam tu. So kita ada sudu garpu dekat sini. And Akil tak sabar nak makan dia punya Wagyu. Akil pernah makan dah Wagyu sebelum ni, rasa daging je. Tapi kali ni nak rasa, orang kata lain daripada yang lain lah. Dia kata Wagyu yang biasa tak rasa sama dengan Wagyu yang ni. Akil pun tak tahulah. Tapi Wagyu juga, Wagyu A5, Wagyu paling mahal di dunia kot. Mungkin rasanya lah yang tu paling mahal kot. Sebab tu harga dia RM600. 15,000 yen. Tak termasuk service tax. Service tax masuk dia RM16,500. Mahal gila weh. Alhamdulillah. Dah kenyang dah. Ya, Akil berbisik sangat dengan korang lama sangat. Akil bawa, terpaksa bawa benda ni sebab nak berbisik. Takkan Akil nak cakap kuat-kuat kan. Baru dia perasan. Ya, baru Akil perasan. Mikrofon dah dekat dah. Tadi macam cakap satu kedai. Taklah, Akil cakap biasa je kan. Tak adalah kuat sangat. Okeylah, jom kita minum air mahal kita dulu. Dia bagi ais dengan air ini. Okey, jom kita minum. Ni tak payahlah nak tunjuk . Minum air masak je. Oh, kedai ni halal ya, jangan risau. Okey dah. Nanti makanan sampai kita sambung. Okey, yes. So dia nak masak. Wow. Dia nak masak kita punya daging. Ini daging yang pertama lah dia nak masakkan untuk kita. Kita minta medium. Medium, yes. Alright. Nice. Assalamualaikum. Wow. Okay, thank you. Okay. Dia cakap orang putih. Memang orang putih pun yang serve kita. Kedai Jepun. Tapi yang cakapnya orang putih. Wow. Macam sedap . Tapi tak tahulah, benda kena sedap lah juga. Sebab benda dah mahal kan. Letak mikrofon kat sini jap. Aku nak tunjuk. Okay. Wow. Nampak tak betapa sedapnya. Weh, nampak sedap gila . Nampak sedap lah. Nampak urat-urat putih tu yang mahal tu kot. Kan bang? Abang pernah makan Wagyu kan sebelum ni?
penipu. Abang Syah mana ada duit nak makan wayu-wayu ni? Abang Syah mana ada duit nak makan wayu-wayu ni? Walu ada. Walu. Wasabi. Okay, pasal dia pusing. Mari kita pusing. Just a little bit more. Alright. Kita minta medium. Sebab kita takut kalau medium rare tu macam dia mentah sangat. Sebenarnya boleh je makan medium rare. Dia ada macam apa? Dia ada macam darah-darah tu. Sebenarnya bukan darah-darah dia. Jus daging. Sebab bijak tak kira. Jadi dia pusing. Kita boleh tengok dah warna keemasan ke tidak ya. Dia picit-picit tepi-tepi tu, picit-picit urut-urut dia. Lepas tu dah nak siap dah. Lepas dah siap barulah kita boleh makan. Eh, belum siap lagi. Ini yang daging. RM600 untuk itu saja. Itu saja. Yes. Taklah. Tipulah. Ada lagi lah, takkanlah meja. Oh, dia orang putih tau. Tapi dia boleh cakap Jepun. Hebat tak? Hebat kan? Dia translate. Oh, dia terus translate. Okay. Okay, so this should be here. Yes. I'm going to take it out of the fire. No, I'm going to let it cool off. Okay. And then I'm going to cut it for you, okay? Okay. Okay, thank you so much. Okay, dekat. Okay, cool. I'll be right back, okay? All right. Okay, you go beautiful, man. Thanks. Woo. Dia kata tunggu kejap. Bagi dia rest dulu, bagi dia berehat. Nanti dia akan potongkan untuk kita. Dia orang Britain tu. Yeah. Sebab dia cakap pun kita tahu dah. Yelah kot. Yelah kot. Penat nak pusing-pusing kan macam ni. Okay, jadi dia nak potong. Wow. Potong dia kena serong eh. That's how it looks like. Wow. Okay, yes. Thank you so much. Mari kita makan. Nak potong-potong. You want big piece or you want small piece? Small piece. Okay, thank you so much. Sorry lah. Okay? Yes. Kita nak kecil-kecil je. Sebab benda mahal kan. Mana boleh makan banyak-banyak. Kita makan sikit-sikit lah dulu. Nak menikmati kan. Oh, separuh pun balik. Wow. Okey, mari kita cuba daging dia. Wow. Okey, mari kita cuba satu. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah rasa dia sedap sangat-sangat ke tidak? Dia kata boleh cicah dengan sos. So, kita makan macam ni je dulu. Bawa daging. Bismillah. Oh, ni rupanya rasa daging mahal. Oh, dia macam habis. Macam makan gula-gula kapas pula. Ya. Yeah. Okey. Abang Syah cuba ambil. Ambil. Cuba makan. Segan. Jangan segan-segan. Ambil je. Okey, cuba makan. Uish. Dia masak lagi. Abang Syah dia jenis tak suka makan apa macam medium rare sangat tu kot. Okey, makan. Cicah sos dia. Dicari pun dalam mulut. Betul tak? Kan? Berbaloilah. Bolehlah. Bukan selalu kan? Nak kata setahun sekali. Nak kata setahun sekali. Bulan dua. Bulan dua hari tu baru kita pergi. Lepas 4 bulan kita datang. Ni dia ada dia punya apa? Butter dia juga. Makanlah ada butter dia sekali bang. Ambil. Rasa daging. Kita makan dengan ni pun boleh. Ambil ni. Lepas tu kita ada special sauce dia. Warna kuning. Warna kuning pula. Warna hijau. Makan. Lembut. Macam tu je lah, daging dia lembut. Dah tak payah rebus lama-lama kot. Kalau mak-mak kita kena rebus lama kan. Mungkin daging wagyu tak payah rebus lama. Dia tetap lembut kan. Sebab dia banyak apa? Tendon yang putih-putih tu. Yang putih-putih ni, nampak? Itu yang buatkan dagingnya lembut lah kot. Okeylah, kita nak makan. Ya, abang jangan letak wasabi. Oh, abang nak makan eh? Abang saya makan dengan wasabi. Wasabi. Okey, makan.
Sekejap kita letak, jangan jatuh. Okay, Abang Syah nak makan dengan wasabi, dia akan jadi lebih pedas. Okay. Pedas berges. Pedas berges. Sedap tak? Pedas? Biasa je. Okay dah. Pada kimchi. Aki tak makan sangat kimchi tau. Aki pernah makan tapi tak sedap. Tapi mari kita cuba kimchi dia. Bunda dah beli kan? Boleh lah. Tapi dia bukan kimchi Malaysia. Dia bukan kimchi Malaysia. Kimchi Malaysia lain. Okay dah. Kita nak sama makan. Okey, kita dah makan. Jadi ada lagi yang Akil order. Yang ini lagi satu. Sebab Akil ni kan tekak Melayu. Jadi tekak Melayu nak pedas-pedas. Akil order. Taruh pom-pom-pom. Ini sup. Sup. Sup apa benda tu bang? Dia macam Chinese-Chinese punya kepedasan tu. Jadi dia ada telur, dia ada tofu, dia ada seafood dalam ni. Kita korek. Wow, nampak ada banyak isi dalam tu. Macam sedap. Oh, ada telur, ada telur. Aku nak telur. Ada telur, ada tofu dalam tu. Tercurah dalam ni. Nampak sedap kan. Aku tahu korang nak. Kena dah datang sini. Datang sendiri je kat sini. Okey, mari kita cuba dia punya sup. Sup pedas. Sebab kalau makan daging je macam tak best kan. Abang nak tak dengan nasi putih? Boleh order nasi kalau nak. Nak? Kalau nak boleh. Malu. Malu. Sekejap lagi lah kilo dia kan. Bismillah. Panas. Dan pedas. Tapi pedas dia biasa je. Boleh diterima lagi. Dia rasa macam sup. Sup biasa je. Sup mama masak. Boleh lah. Sedap. Yang ni murah. 1,000 yen. 1,000 yen, RM35. Boleh lah. Okey lah. Tak dibandingkan yang tu, 600. Sedap. Okey, jadi kita masak-masak. Kita masak bahagian-bahagian dia. Ada yang kita masak juga ni. Alhamdulillah. Dah senawa dah, ya. Okey, so ini bahagian apa, bang? Bahagian ini. Bahagian tengkuk dia. Oh, ni. Bahagian tengkuk dia. Kita makan tengkuk dia dulu, nak. Mari kita cuba. Ta-da! Ini daging kita. Daging walu. Okey, lepas tu kita cicah dengan sos dia yang special tu dan kita makan. Lembut. Macam makan chewing gum pun ada. Tapi dia lembut. Daging yang sangat-sangat lembut. Itulah wagyu. Next, kita makan dia punya apa pula ni? Ini dia punya apa, bang? Sekejap, aku tengok. Walihi dia kot. Tak tahu lah. Makan je lah. Oh, cicah dengan butter. Ada butter ni. Mana nak sampai nasi dia, bang? Tak sampai-sampai lagi. Tinggal nasi orang sebelah. Semua lembut-lembut. Okay guys, korang tahu tak, kita orang dah kenyang, dah habis makan. Tiba-tiba dia bawa lagi daging. Lepas tu dia masakkan untuk kita lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Tadaa. Abang Syah dah kenyang ke? Sikit. Okay, Akil dah kenyang sangat sebenarnya. Tapi bolehlah, makanan terakhir kita ya, sebelum kita keluar dari sini. Kedai paling mahal kot Akil pernah makan. Kan? Selama ni kalau Akil makan mahal pun, ramai-ramai. Ini makan berdua je. Tengok daging ni. Mari kita cuba. Bismillah. Rasa daging lembut juga. Kesimpulannya semua lembut-lembut. Macam tu saja daging wagyu. Dia kenyang lah. Tukar masak. Dia tekat. Berbeza. Ya, tukar masak. Kalau orang tu tukar masak, rasa dia sedap lah kot. Macam Akhir semua rasa daging. Alhamdulillah. Okey, kita dah sampai dah dekat hotel kita. Alhamdulillah. Jadi kenyang sangat-sangat, Abang Syah. Sedap tak? Sedap. Sedap, memang sedap. Tapi yang last-last tu, Akil memang tak boleh habiskan. Sebab dah rasa muak sangat. Tak tahulah, first time Akil makan sampai rasa muak macam ni. Mungkin lepas ni Akil tak akan makan dah wagyu. Sebab nak
nak rasa, nak cuba tu boleh lah sekali seumur hidup. Tapi rasa dia macam mana bang? Bukan taste Abang Syah. Bukan taste Abang Syah. Tak kisahlah dia restoran mahal ke, untuk orang-orang kaya ke, tapi bukan Abang Syah lah. Abang Syah tak nak. Kan, bagi Akil kalau makan daging macam tu, baik korang rebus lama-lama daging tu kan. Dah rebus daging tu lama-lama, lepas tu korang makan. Rasa dia macam wagyu je. Cuma beza dia, dia lembut dan dia ada rasa bau-bau lembu dia. Jus. Rasa ya, jus. Jus lembu. Jus dia tu yang buat hangi. Itu yang macam... Kan? Lepas tu dengan kita tambah nasi lagi. Total kita makan semua tadi RM18,800 lebih lah. Tak tahulah berapa ringgit kena. Dan nak... kita target dalam RM600 tapi lebih RM600 sebenarnya. Kita spend lebih RM600 untuk makan dekat kedai situ. Itulah nak sangat rasa kan dekat kedai situ. Jadi bila dah rasa macam itulah. Nanti nak repeat lagi tak? Sorry tak. Abang Syah pun dah penat, kita orang pun dah kenyang alhamdulillah. Sekarang ni pukul 8 malam. Tapi dekat Malaysia baru pukul 7. 7 malam. Dia Malaysia lambat sejam. Jadi kejap lagi kita orang boleh tidur. Lepas tu bangun sarapan ni pun awal. Pukul 5 pagi, 4 pagi, 4 lebih dah subuh kot. 4 lebih ke 4 entah. Sebab apa Malaysia lewat sejam? Entah. Sebab Malaysia kat belakang tu. Entahlah nak, Akil pun tak tahu. Jadi terima kasih semua tiap video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Bye 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 bye.